الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para peserta muslimin dan muslimah yang dihormati, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pengajian kita daripada kitab Matul Ambadrain jilid pertama. Kita sampai di halaman 322 pada perkara 728. Kata mu'alif rahimahullah seperti yang disunting, syarat penggadai dan penerima gadaian, syarat tuan harta yang menggadai dan orang yang menerima gadaian. Pertamanya, sah tasarrufnya, artinya dia orang yang sah berurusan, boleh berjual beli dan sebagainya. Iaitu sah tasarruf itu ialah baligh, maknanya akil baligh. Maka tidak sahlah daripada kanak-kanak yang belum baligh. Tak boleh kerana dia tidak dibenarkan berurusan dan urusannya dilakukan oleh wali, oleh penjaga. Dan tidak ditahan pengurusan padanya kerana dungu atau safih. Dia pertamanya mesti balik, yang keduanya kalau dah balik pun mestilah dia tidak ditahan pengurusan pada hartanya, seperti orang yang sangat bodoh. Bodoh yang sangatlah dungu. Tidak sah kanak-kanak, artinya tidak sah menggadai dan tidak sah menerima gadai oleh kanak-kanak. Dan orang gila, dan orang gila kerana dia tidak berakal. Dan orang yang ditahan boleh membawa kepada pembaziran, mana orang yang ditahan daripada menguruskan hartanya, walaupun hartanya miliknya, tapi dia kerana safih, kerana bodoh, ataupun kerana bengrak, muflis, maka dia orang yang ditahan, maka dia tidak boleh menerima gadai dan tak boleh menggadai. Boleh membawa kepada pembaziran, maksudnya bodohnya orang itu sehingga dia boleh membawa kepada pembaziran, menjual sesuatu yang mahal dengan harga yang murah, dan membeli sesuatu yang murah dengan harga yang sangat mahal. Maka itu melaku pembaziran. Kerana bodohnya lah, dia tak tahu harga, tak tahu nilai antara kaca dengan permata. Maka dia ingat kot itu mahal lah. Maka itu juga tak boleh menerima gadai dan tidak boleh menggadai kerana dungu, yakni bodoh dan membazir. Yang keduanya, tidak dipaksa. Syarat orang yang menerima gadai ataupun orang yang menggadai itu tidak dipaksa. Kalau dipaksa, maka tidak sah paksaan itu, tidak sah apa ni akad gadaian itu, kerana dipaksa, bukan dengan rela hati. 729
benda yang digadai. Sesuatu yang harus dijual beli haruslah digadai. Jadi benda yang harus digadai, kalau boleh jual, boleh beli, boleh dijual beli, maka haruslah digadai. Kerana sesuatu hutang yang sudah tetap sabitnya pada zimmah, maka tidak sah menggadai sesuatu benda yang dirampas atau dipinjam, sebab benda itu tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli. Barang yang dipinjam, nak gadai benda yang dipinjam, tidak sah. Ataupun benda yang dirampas, hak orang lain, dirampas atau dicuri atau tipu atau sebagainya, maknanya benda hak orang lain yang diambil secara tidak sah, maka tidak boleh digadai. Itu nisbah kepada barang itu. Atau yang dibawa untuk dilihat kerana hendak dibeli. Barang yang dipamerkan, tunjuk kerana nak beli pun tak boleh digadai. Dan tidak sah menggadai sesuatu hutang yang belum lagi tetap, seperti hutang pada salam. Pada salam, ini pada jual salam. Jadi jual salam tu hutang, nak gadai hutang tak boleh lah. Dan harga, yakni saman di masa khiar. Masa khiar artinya kalau jual beli yang ada khiar, iaitulah khiar ini khiar syarat. Masa khiar syarat 3 hari. Jadi dalam masa 3 hari itu dia nak gadai benda apa ni, harga yang akan dibayar tu nak gadai, maka itu tidak sah. Kerana mungkin pembeli umpamanya dia akan memfasahkan jualan, kerana masa itu masa dia boleh pilih meneruskan jualan belian ataupun memfasahkannya. Jadi kalau dia difasah, maka itu bukan jadi milik penjual. Jadi dalam masa khiar tu belum lagi menjadi milik penjual. Harga yang dibayar tu belum jadi milik penjual. Jadi bukan milik, tidak sahlah digadai. Barang gadaian itu hendaklah ain. Benda yang nak digadaikan itu adalah ain. Ain artinya benda yang boleh dilihat. Tidak sah menggadaikan hutang. Kerana itu tak sah nak gadai hutang. Maknanya orang berhutang kepada kita, maka apa ini, hutang. Mana kita berhutang satu benda, kemudian benda yang kita hutang itu kita nak gadai, tak boleh lah. Itu bukan hak kita. Tujuh tiga kosong, menarik semula gadaian. Penggadai harus menarik semula gadaiannya. Artinya tarik balik, tak jadi gadai. Jadi penggadai itu harus menarik semula barang gadaiannya, iaitu memasahkan akad, memfasahkan akad. Memfasah patutnya, memfasahkan akad. Maknanya macam fasah akad jual beli lah, tak jadi jual lah, tak jadi beli. Itu fasah. Ini barang gadaian tak jadi gadai. Jadi tak jadi gadai. Jadi boleh difasahkan akad itu selagi belum diterima oleh pemegang gadai. Kalaulah barang yang digadai itu belum diterima oleh pemegang gadai, maka sahlah penggadai memfasahkan akad. Jadi tak jadi gadai. Artinya kalau sudah diterima, maka tak sah lagi lah. Tak boleh tarik balik lagi.
kecualilah dengan persetujuan. Kalau bincang semula, saya tak jadi minta, saya minta baliklah barang tu. Bukan itu maknanya, bukan jenis fasakh lah, tapi jenis mana persetujuan semula. Jika telah diterima ain barang yang digadai, lazimlah gadaian itu dan tertegahlah atas penggadai menarik semula. Maknanya memfasahkan akad. Menarik semula maksudnya memfasahkan akad. Kalau dia dah serah kepada penerima gadai, maka tak bolehlah dia nak memfasahkan akad. Akad tu mesti terus. Jadi kalau apa-apa hal lain, dia nak minta balik, kalau dipersetujui oleh orang yang megang gadai, boleh. Itu atas persetujuan lah. Tapi kalau dari segi hukum, tak bolehlah dipaksa. Kalau dia tak setuju, tak boleh paksa. Penggadai tidak boleh mengurus secara hilang milik. Penggadai tidak harus, tidak boleh maksudnya tidak harus mengurus, menguruskan barang yang digadai itu secara hilang milik, dengan pengurusan yang hilang milik. Apa maksudnya? Tidak sah penggadai menguruskan barang atau sesuatu yang digadai itu yang boleh menghilangkan milik. Kalau dia urus yang menghilangkan milik, maka tidak harus. Tidak harus maksudnya tidak sah, tidak boleh berlaku. Seperti diwakaf, maknanya barang itu dia wakafkan. Barang itu dia gadai kepada orang, tapi dia wakafkan. Bila wakaf, hilanglah milik, bukan jadi milik dia lagi. Maka sedangkan barang itu digadai, maka mewakaf barang yang digadai itu tidak sah. Jadi kalau nak wakaf, kena tebus dululah. Selepas tebus, barulah boleh dia wakaf. Dalam keadaan barang itu tergadai, dia nak wakaf, yang itu tidak harus. Tidak harus artinya tidak sah. Atau mengurangkannya. Dia tak hilang milik, tapi mengurangkan milik. Contoh mengurangkan milik seperti disewakan atau diberi pinjam. Bila sewa, milik tak hilang, tapi dah kurang lah, dia tak boleh guna lagi, dah ada sewa. Dan sewa kepada orang dalam tempoh sewaan itu, dia tidak boleh menguruskannya, tidak boleh mengambil manfaat daripadanya. Atau diberi pinjam, beri pinjam pun mengurangkan pemilikan. Dia tak hilang milik, dia bagi pinjam je, tapi dia mengurangkan mengurangkan pemilikan tu, hak kuasa pemilikan tu jadi kurang dah bagi pinjam. Jika hutang itu tunai atau menjadi tunai sebelum daripada selesai masa kedua-duanya. Maknanya tak harus ini kalau hutang itu tunai. Mana gadaian itu tunai atau menjadi tunai sebelum daripada selesai masa kedua-duanya. Sebelum habis sewaan, tempoh sewaan. Sebelum habis tempoh pinjaman. Pinjam ni pinjam barang lah, bukan pinjam duit lah. Jadi orang yang meminjam itu dia pinjam 2 hari. Jadi sebelum cukup tempoh 2 hari itu, tak bolehlah diuruskan yang menghilangkan milik. Penggadai yang menjadi pemilik sesuatu yang digadai itu harus mengambil manfaat daripadanya sekiranya tidak mengurangkannya. Penggadai
yang menjadi pemilik sesuatu yang digadai. Umpamanya dia gadai rumah, maka dia harus mengambil manfaat daripada rumah itu. Dia boleh duduk di rumah itu sekiranya tidak mengurangkannya, tidak tak mengurangkan nilai rumah itu. Dia gadai. Contohnya seperti menunggang binatang yang digadai. Dia ada keldai, dia gadai keldai itu, tapi dia tunggang. Boleh, harus. Sebab barang itu hak dia, milik dia. Cuma ada jadi cagaran saja. Maka boleh dia manfaatkan sekiranya tidak, dengan dia mengambil manfaat itu tidak mengurangkan nilai, tak menyebabkan cacat, cedera pada binatang itu, atau mendiami rumah yang digadai. Tapi kalau dengan dia menggunakan barang itu sehingga barang itu menjadi rendah nilainya, susut nilainya, maka tidak harus, tidak harus digunakan. Penggadai tidak boleh membuat binaan dan bercucuk tanam di atas tanah yang digadai. Kalau dia gadai tanah, tanah per tanah pertanian ataupun tanah binaan, dia gadai lalu dia nak buat binaan atas tu, maka tidak harus. Nanti kalau dia tidak dapat bayar, kemudian bang gadai tu, apa ni, tanah itu nak dijual oleh penerima gadai, maka rumah itu hak siapa, milik siapa, rumah tu tak masuk dalam gadaian. Maka kerana itu tidak harus, tidak boleh, mana tidak harus membuat binaan, maknanya binaan kekal lah. Kalau bendaan yang boleh diubah, boleh diusung keluar, maka yang itu harus. Dan bercucuk tanam di atas tanah yang digadai, maknanya tanaman yang kekal. Kalau tanam kacang je tak apalah, dia tidak, tidak, dia tidak kekal. Mengambil tanpa dipulangkan barang. 733. Jika penggadai dapat mengambil manfaat. Mengambil tu maknanya mengambil manfaat tu. Ada satu perkataan lagi yang tepi tu, mengambil tanpa dipulangkan barang, maksudnya mengambil manfaat. Penggadai mengambil manfaat daripada barang yang digadai itu tanpa minta diserahkan kepada dia barang itu. Jika penggadai dapat mengambil manfaat daripada gadaian itu tanpa meminta pemegang gadaian memulangkannya, maknanya barang yang digadai itu tetap dalam jagaan orang yang menerima gadai, tapi dia boleh mengambil manfaat daripadanya, maka hukumnya seperti contohnya menjahit dan menulis daripada hamba yang digadai. Maknanya dia gadai seorang hamba, hamba dia pandai menjahit, hamba itu pandai menulis, maka dia nak suruh hamba itu menulis atau menjahit tanpa meminta hamba itu dipulangkan kepada dia. Maknanya keluar daripada jagaan orang yang menerima gadai, maka yang itu tak boleh dipulangkan. Maknanya biarlah, hantarlah kain untuk dijahit, hantarlah kertas untuk ditulis. Hamba itu tetap di bawah jagaan orang yang menerima gadai. Jika tidak dapat mengambil manfaat
tanpa dipulangkan gadaian itu kepada penggadai. Ha, maknanya kalau tak bawa balik ke rumah benda itu, dia tak boleh ambil manfaat, maka hendaklah dipulangkan, dikembalikan kepadanya, artinya kepada orang yang memegang gadai. Barang yang tak boleh dimanfaat, umpamanya mungkin komputer ke, dia gadai komputer. Kalau tak ambil balik, macam mana nak manfaat? Rumah tu duduk rumah apa? Tuan gadai. Maka hendaklah tuan gadai menyerahkan dia, kerana mengambil manfaat. Untuk menggunakannya lah. Untuk menggunakannya. Sebab kalau tak dipulangkan, dia tidak dapat menggunakannya. Ketiganya, pemegang gadaian hendaklah mengadakan saksi. Hendaklah mewujudkan saksi, saksi atas atas gadaian itu dengan dua orang saksi. Kena kemukakan dua orang saksi. Kena bawa dua orang saksi pemegang gadai. Setiap kali tuntutan pemulangan dibuat, sekiranya menimbulkan tuhmah ke atas penggadai, seperti disangkakan ia mengambil barang yang digadai untuk selain daripada mengambil manfaat. Kita tak baca habis tadi ya. Pemegang gadai hendaklah mengadakan saksi, iaitu dua orang saksi, setiap kali tuntutan pemulangan dibuat. Maknanya apabila orang yang menggadai meminta barang yang digadai itu dipulangkan, maknanya dia dibayarlah. Tapi ini bukan selesai lagi ni. Dia minta pulang kerana nak mengambil manfaat tadi. Kerana nak guna. Dia minta barang itu kerana nak guna. Maka kenalah pemegang gadai membawa saksi setiap kali tuntutan pemulangan dibuat. Setiap kali dia minta nak guna, mari bawa saksi. Nanti kalau tak bawa saksi, penggadai menafikan, dia tak pernah ambil pun barang tu. Jadi pertelingkahan. Orang yang memegang gadai telah menyerahkannya barang itu untuk digunakan oleh penggadai. Tiba-tiba penggadai kata, saya tak pernah ambil, barang tu ada pada awak. Maka nayalah orang yang memegang gadai. Duit pun habis ataupun apa ni, barang gadai pun habis. Setiap kali pemulangan dibuat, sekiranya hendaklah mengadakan saksi itu, sekiranya menimbulkan tuhmah ke atas penggadai. Maksudnya sekiranya pemegang gadai itu tidak yakin. Tuhmah ni maknanya tak yakin, tak percaya kepada orang yang memegang gadai. Kalau tak bawa saksi, nanti dia akan menafikan barang itu dia ambil. Jadi nayalah orang yang memegang gadai. Jadi maknanya bukanlah semua orang yang memegang gadai itu wajib mengemukakan saksi. Wajib tu kalau andainya dia tuhmah. Tuhmah tu makna tuduhan. Maksudnya di sini dia tidak yakin akan apa ketulusan orang yang menggadai itu. Nanti dia ambil barang, lepas tu dia nafikan yang dia telah ambil. Maka dia tuntut pula kepada orang yang menggadai itu bayar ganti.
Seperti contohnya, disangkakan ia mengambil barang yang digadai untuk selain daripada mengambil manfaat. Seperti disangkakan, maknanya pemegang gadai ini menyangka, menyangka maknanya mengandaikanlah, dia mengambil barang yang digadai untuk selain daripada mengambil manfaat. Bukan untuk mengambil manfaat, dia ambil nak sewa kepada orang lain pula. Umpamanya barang tu dia gadai, penggadai boleh mengambil manfaat, boleh menggunakan barang yang dia gadai itu, tapi boleh menggunakan saja. Selepas digunakan, kena pulangkan kepada pemegang gadai. Tetapi pemegang gadai ini ada tuhmah, ada sangka yang tidak baik. Orang ini dia ambil barang itu bukan nak guna sendiri, tapi kerana nak disewakan kepada orang lain umpamanya. Maka yang itu kan, dalam keadaan itu pemegang gadai hendaklah mengukakan saksi. Binasa barang gadaian yang diambil. 734. Penggadai yang mengambil benda yang digadainya, penggadai yang mengambil barang yang digadainya itu untuk digunakan kerana untuk mengambil manfaat yang harus, untuk dia mengambil manfaat yang harus, jika binasa di tangannya tanpa kecuaiannya, tidaklah wajib mengganti dan tidak wajib dhaman. Kalau seorang itu gadai barang kepada orang lain, kepada orang yang kedua, kemudian dengan tujuan dia ambil barang itu untuk tujuan manfaat yang diharuskan seperti yang disebut di atas, kalaulah barang itu rosak atau binasa atau hilang, barang tu memang barang dia lah, dia gadai kepada seseorang, kemudian barang itu rosak tanpa kecuaiannya, dia jaga seperti biasa tapi tiba-tiba rosak, macam komputer tiba-tiba rosak, benda elok, sebelum itu baik, elok, tapi kemudiannya dia rosak, maka kalau tanpa kecuaian dia tak wajib ganti, tak wajib ganti komputer lain untuk menjadi barang gadaian yang dipegang oleh pemegang gadai, dan tidak wajib dhaman, tak wajib dhaman. Mana dhaman tu nak gantilah. Pemegang gadai yang mengambil barang yang digadai untuk mengambil manfaat yang harus, jika binasa di tangannya tanpa kecuaian, tak wajib ganti, tak wajib ganti barang itu kepada pemegang gadai. Tak wajiblah bagi komputer lain yang sama kepada pemegang gadai. Tapi hutang tak lepas lah. Hutang tu tak hutang juga. Hutang tu tak hutang lah. Cuma dia tak wajib gantikan barang itu. Tak wajib. Kalau dia nak ganti, itu maka lebih baiklah. Pengurus yang diizin atau tarik semula. Pengurusan yang diizin atau tarik semula. Penggadai harus menguruskan pengurusan yang ditegah terhadap barang gadaian dengan izin pemegang gadai. Maksudnya macam contoh di atas, penggadai tidak boleh membuat binaan dan bercucuk tanam di atas tanah yang digadai. Dia tak boleh. Jadi bercucuk tanam itu ditegah, dilarang kepada penggadai. Tetapi
kalaulah pemegang gadai itu memberi izin, tak apalah buatlah bangunan, dia percaya penuh maknanya kepada orang itu, dia buat bangunan dan dia apa ini bercucuk tanam di atas tanah itu, maka itu adalah harus. Jadi yang kata tak boleh tadi, kalau tidak ada keizinan daripada pemegang gadai, daripada penggad, ya, daripada pemegang gadai. Pemegang gadai harus menarik semula keizinannya sebelum penggadai mentasarrufkannya. Yang tadi, penggadai harus menguruskan barang yang digadai dengan keizinan pemegang gadai. Tetapi pemegang gadai ini harus menarik semula keizinannya. Mula dia bagi izin, tapi dia dengar nasihat orang lain kata jangan bagi izin kepada dia, kerana sekian. Maka harus dia menarik balik keizinan itu sebelum penggadai memulakan, mula buat rumah, mula bercucuk tanam. Sebelum penggadai memberi apa ni, mentasaruf barang gadaian itu, harus dia menarik balik keizinan itu. Tetapi kalau sudah dia mentasaruf, dah mula buat rumah, maka tak boleh lagi tarik balik. Keterangan, ini seperti muwakil, maknanya sama seperti orang yang memberi wakil. Dia mewakilkan kepada seorang untuk membeli umpamanya, atau untuk menjual. Harus melucutkan wakilnya sebelum daripada tasarrufnya. Kalau dia wakil kepada seseorang untuk membeli, sebelum wakil itu membeli, maka dia boleh tarik balik, dia boleh lucutkan apa ini, wakalah itu daripada wakilnya. Tapi kalau dia dah beli, tak bolehlah tarik balik lagi. Jadi siapa nak bayar pula? Ini maknanya contohlah, contoh kepada pemegang gadai ni. Pemegang gadai yang memberi izin kepada penggadai untuk menguruskan barangnya, yang ditegah dalam urusan yang tegah seperti contoh di atas, maka dia boleh tarik balik selama penggadai belum memulakan pengurusan. Tapi kalau dia dah mulakan pengurusan, tak boleh ditarik balik lagi. Maka masalah ini sama seperti masalah orang yang memberi wakil. Dia mewakilkan seorang untuk menjual hartanya. Sebelum orang itu menjual, dia boleh tarik balik. Tapi kalau dah dijual, tak boleh tarik balik lagi. Ketiga, jika penggadai tasarruf selepas keizinan ditarik balik, sia-sialah tasarrufnya. Kalau penggadai tasarruf, artinya menguruskan hartanya, apa ini, dia nak buat rumah di atas tanah yang digadai, dan pemegang gadai memberi izin. Tetapi mulanya dia memberi izin, tetapi kemudiannya ditarik balik, tak jadi, tak bolehlah, saya tak izin lagi lah. Jadi dia belum lagi memulakan pengurusannya, maka waktu itu tasarrufnya sia-sia. Maknanya tak dia ambil kira. Kalau dia buat rumah, kerugian dia di atas binaan itu, dengan binaan itu, maka tidak boleh dituntut daripada pemegang gadai. Jadi maknanya
dia kena tebus semula barang itulah. Penggadai menjaga benda yang digadai. Penggadai tidak boleh ditegah daripada memelihara maslahah mata benda yang digadainya, seperti berbekam dan berpetik. Penggadai tidak boleh ditegah daripada memelihara maslahah mata benda ataupun barang yang digadainya. Maknanya penggadai itu nak jaga. Umpamanya kalau dia gadaikan hamba, nak jaga kesihatan hamba itu. Itu maslahah. Lalu dia bekam. Nak jaga kesihatan hamba yang dia pegang itu, yang dia jaga itu, dia berbekam. Dia berpetik, petik ambil darah. Keluarkan darah. Maka yang itu tidak boleh ditegah. Penggadai tidak boleh ditegah memelihara maslahah. Maknanya barang itu di bawah jagaan orang yang menerima gadai. Macam gadai hamba tadi. Maka dia nak jaga maslahah itu, maka dia bekam dan berpetik itu sebagainya. Maka itu tak boleh tak boleh dihalang. Maknanya pemegang gadai tak boleh menghalang. Dan contohnya juga mungkin kalau dia tu seorang seorang qari ke umpamanya. Jadi pemegang gadai ni takut dia lupa bacaan tu, takut lupa lagu tu. Maka dia ajar lagi. Maka yang itu tak boleh dihalang kerana itu adalah maslahah. Wajib wajib ke atas penggadai yang memilikinya, yang memiliki barang gadaian itu, mengeluarkan perbelanjaan ke atas benda yang digadainya, seperti makanan binatang yang digadai. Kalau dia gadai lembu, maka dia wajib beri makan lembu itu. Bukan wajib ke atas orang yang menerima gadai. Wajib ke atas pemegang gadai. Boleh? Soalan. Ada soalan? Okey. Wajib ke atas penggadai yang memilikinya, artinya yang memiliki barang gadaian itu, iaitu tuan punya, mengeluarkan perbelanjaan ke atas benda yang digadai, seperti makanan binatang yang digadai. Dia gadai kuda, maka kena bagi makanlah. Dalam tempoh kuda itu di bawah jagaan, sebelum dia tebus. Sebelum ditebus, maka dia kena wajib memberi makan. Bukan orang yang menerima gadai itu memberi makan. Sebab itu bukan milik dia, milik yang menggadai. Yang kedua, jika penggadai itu bukan tuan punya yang sebenar, seperti orang yang meminjamkannya untuk menggadai, belanjanya adalah wajib ke atas pemilik yang sebenar, bukan ke atas penggadai. Tadi pengarang kata tidak boleh gadai barang yang dipinjam. Barang yang dipinjam tak boleh digadai. Tetapi kalaulah orang yang memberi pinjam itu membolehkan dia, mengizinkan supaya barang itu digadai, maka itu boleh pula. Maknanya mungkin ada orang susah, jadi dia nak bayar, bagi duit tunai tak ada. Jadi bagilah barang, ambillah barang ni pergi gadai. Jadi maknanya dia pinjamkan barang itu untuk di
untuk digadai, bukan dia bagi, bukan dia bagi kepada orang yang menggadai itulah dia, tapi dia bagi pinjam je, bagi pinjam dengan tujuan untuk digadai, untuk nak dapat kos yang dia inginkan, yang dia nak tu. Maka yang itu harus. Maka jika ini berlaku, kata dia, jika penggadai itu bukan tuan punya yang sebenar, seperti contohnya orang yang meminjamkannya untuk menggadai, dia beri pinjam barang dia untuk digadai, maka belanjanya, belanja makan minum kalau haiwan tadi, ke atas pemilik yang sebenar, bukan ke atas pemegang gadai, ke atas penggadai yang meminjam dah. Jadi makan minum tu kewajipannya ke atas orang yang menggadai, maknanya tuan binatang itu. Kecualilah kalau mereka buat syarat yang lain, saya bagi pinjamlah barang ini, haiwan ini, kuda ini umpamanya, untuk digadai, tapi engkau kena bayarlah punya apa, makan minum dia, kena biayai. Kalau itu dibuat syarat lain itu, maka sah lah. Tapi kalau nak kira asalnya, kalau secara mutlak begitu, maka hukumnya ke atas tuan yang sebenar. Tiada dhaman pada gadaian. Pengurusan gadaian adalah amanah. Tidak dituntut dhaman ke atas pemegang gadaian. Tak tuntut ganti rugi kalau sekiranya barang itu rosak atau binasa kalau tanpa kecuaiannya, kecuali berlaku kecuaian ke atas barang gadaian tersebut. Maknanya orang yang memegang gadai itu, dia cuai dalam menjaga barang itu, dia letak di tempat yang bukan yang sepatutnya, barang apa ni yang patut diletak dalam rumah, dia letak di luar rumah, lalu dicuri, maka itu kecuaian dia, maka kena gantilah. Tapi kalau dalam rumah dia jaga sutina barang dia, tiba-tiba orang pecah masuk, curi barang itu, maka itu tidak ada dhaman, tidak ada ganti rugi ke atas orang yang memegang gadai. Itu maksudnya pengurus gadaian adalah pengurusan, bukan pengurus, pengurusan gadaian itu amanah. Ini adalah satu amanah. Seperti mana kita pinjam, seperti mana apa, sewaan dan sebagainya, itu adalah amanah. Kalau rosak tanpa kecuaian, maka tidak ada tuntutan ganti rugi. Tak boleh. Tak wajib ganti rugi kepada orang yang meminjam ataupun orang yang menerima gadaian, kecuali kalaulah dia cuai, tidak jaga dengan baik barang itu, menyebabkan dianya rosak. Dia gadai kain, kain tu dia letak, dijemur panas, hujan panas, lalu dia lusuh, rosak, apa ini, apa, susut nilainya, maka yang itu kecuaian dia, maka kena gantilah. Contohnya kecuaian itu boleh berlaku, contoh kecuaian itu boleh berlaku ketika seperti ditunggangi binatang yang digadai, atau membawa muatan di atasnya, atau dipakainya bijana, atau seumpamanya. Ini kecuaiannya. Seperti ditunggangi barang yang digadai. Barang yang digadai itu dia gunakan, ditunggang. Kemudian binatang tu mati dengan sebab dia tunggang.
Kalau mati dengan sebab lain, tak lah. Dengan mati dengan sebab dia tunggang. Atau membawa muatan di atasnya. Kalau keldai, orang bawa barang atas keldai itu atau unta kan. Dia pemegang amanah. Dia tak boleh guna barang tu. Tapi kalau dia guna dan membawa kepada kebinasaan atau kerosakan, maka dia kena ganti. Atau dipakainya bijana dan seumpamanya. Dipakainya bijana, saya pun tak faham apa pakai bijana. Ada orang faham kan? Kain. Asal mana bijana ni bekas. Bekas macam macam timba, macam tapuai tu. Jadi pakai bijana tu pun maksud. Atau dipakainya dan sebagainya. Tengok. Dan tiada ditegahkan rohin. Bermula rohan itu dihantarkan dia atas jalan amanah, tiada didomankan oleh murtahin melainkan dengan taksir. Dan jika mendakwa murtahin akan binasanya dan tiada disebutkan sebab binasanya, zahirnya dan sesembunyinya. Maka jika ia tersaruh penerbangan, tidak ditegahkan rohin. Tak ada pula dia yang tak asal ni. Memakaikan bijana tadi ya. Kecuaian. Atau dipakainya bijana dan seumpamanya. Tiada ditegahkan. Bermula rahan itu dihantarkan terbarang amanah, melainkan dengan taksir padanya seperti mengendara binatang, atau dimuat atasnya, atau dipakaikan bijana dan umpama tersebut, maka wajib didomankan. Mungkin maksud dipakaikan bijana itu mungkin jelah, wallahu alam. Mana diletakkan bekas di atas belakang umpamanya keldai tu, untuk nak apa ni, muat barang. Kemudian tu keldai tu jadi apa, kurus ataupun mati dengan sebabnya, wallahualam. Bila berlaku kecuaian, wajiblah didoman.
Kalau sekiranya dia menunggang binatang yang dia pegang gadai itu yang menyebabkan binatang itu mati umpamanya, maka dia kena ganti. Pemegang gadai kena ganti. 739, dakwa binasa. Jika pemegang gadaian mendakwa barang gadaian telah binasa tetapi tidak disebutkan sebabnya yang zahir dan yang tersembunyi, dibenarkan dakwaannya dengan sumpahnya. Jika pemegang gadaian mendakwa barang gadaian telah binasa, dia apa mendakwa kuda yang dijadikan barang gadaian itu mati umpamanya, dia mendakwa begitu, mendakwa itu mendakwa di sini maknanya dia kata bukan dakwa mahkamah dah, dia mendakwa mengatakan dia mengatakan bahawa barang gadaian tu telah binasa. Barang gadaian tu, dia kata barang gadai kuda tu telah mati, tapi tidak disebutkan sebabnya, sebab apa kuda mati dia tak sebut. Yang zahir dan yang tersembunyi. Sebab yang zahir umpamanya ditimpa pokok, jatuh dalam perigi atau sebagainya, atau yang tersembunyi macam sakit, tak diketahui dah. Jadi yang sembunyi pun tak sebut, yang zahir pun tak sebut. Dibenarkan dakwaannya. Dibenarkan maksudnya dianggap dakwaannya itu benar. Dia memegang kuda sebagai barang gadaian. Kemudian dia mengatakan kuda itu telah mati. Maka dakwaan dia, apa yang dia kata itu boleh diterima dengan syarat dia bersumpah. Maknanya hakim kena suruh pemegang gadai itu bersumpah bahawa kuda itu telah mati. Maka kalau dia bersumpah, maka dakwaannya itu diterima. Kalau tidak, maka tidaklah. Kalau dia tak berani bersumpah, tak diterimalah dakwaan dia. Dakwa binasa oleh sebab-sebab tersembunyi. Jika pemegang gadaian mendakwa binasa dan disebutkan sebab-sebabnya yang tersembunyi, seperti dicuri. Dia kata bangun-bangun pagi tengok tak ada dah. Kuda dalam kandang. Dia letak dalam kandang tempat yang sesuai untuk kuda. Tapi bila bangun pagi tak ada kuda tu dah, tak ada, dicuri. Atau disebutkan sebab-sebab yang zahir seperti terbakarnya rumah. Rumah terbakar boleh tengok. Yang diketahui oleh orang tetapi tidak diketahui secara umumnya, atau diketahui oleh orang dan diketahui umumnya, dan tuhmah ke atas pemegang gadaian di atas kemungkinan dipindahkannya sebelum ia binasa. Mana tuduhan, sangkaan ke atas orang yang memegang gadai, dia pindah barang itu. Kuda tu dia bawa simpan tempat lain. Kemudian dia kata kuda tu hilang. Dan masa itu ia elok. Maknanya sebelum dia binasa tu elok. Dibenarkan dakwaannya dengan sumpah. Dibenarkan dakwaan orang yang memegang gadai itu dengan syarat dia bersumpah. Suruh dia bersumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Sesungguhnya sekian. Maka
apa ni dibenarkan, diterima. Yang keduanya, jika tidak timbul tuhmah, tidaklah berhajat kepada sumpah. Yang tadi katanya, apa ini, seperti terbakar rumah yang diketahui oleh orang, mana orang ramai umum tahu bahawa rumah itu terbakar tetapi tidak diketahui secara umumnya, tak diketahui terbakar itu kerana apa. Jadi zahirnya dia terbakar, bila terbakar memang binasalah, tapi kenapa dia terbakar? Ada kemungkinankah orang yang megang gadai itu membakarnya? Atau diketahui oleh orang dan diketahui umumnya, dan tuhmah ke atas pemegang gadaian, maknanya ada sangkaan buruk ke atas orang yang memegang gadai, mana orang tak berapa percaya yang dianya rosak tanpa kecuaian. Maka waktu itu dakwaan ataupun kata-kata pemegang gadai itu boleh diterima dengan syarat dia bersumpah. Kerana itu kalau tak timbul tuhmah, orang tu memang dipercayai, dia orang itu orang yang baik, tak mungkin dia melakukan apa ini perkara yang boleh merosakkan atau membinasakan barang itu, maka tak berhajat kepada sumpah. Mana boleh diterima, dakwaan dia itu diterima tanpa disuruh bersumpah. Jika pemegang gadaian mendakwa bahawa gadaian binasa dan menyebut sebabnya yang zahir yang tidak diketahui oleh orang dan tidak diketahui umumnya, berhajatlah kepada saksi di atas benarnya atau hasilnya, dan berhajat kepada sumpah atas alasan kebinasaannya. Kalau pemegang gadai mendakwa mengatakan bahawa barang gadaian yang dia pegang itu rosak, binasa, musnah, dan menyebut sebabnya, dia menyatakan sebab apa dia yang sebab apa dia musnah, yang tidak diketahui oleh orang, sebab itu orang ramai tak tahu, dan tidak diketahui umumnya, berhajatlah kepada saksi di atas benarnya atau hasilnya. Berhajat kepada saksi, betulkah apa ni barang itu binasa, atau benarnya, artinya benar dakwaannya tu, dan hasilnya, betulkah dakwaan dia yang mengatakan apa ini barang itu rosak dengan sebab yang dia sebut tadi, ataupun dia apa ini apa berhasil, betulkah berlaku, pertamanya betulkah dak seperti yang dia dakwa, dan betulkah dianya berlaku, betulkah dianya hilang umpamanya, betulkah dianya dicuri, dan berhajat kepada sumpah di atas alasan kebinasaannya, memerlukan kepada sumpah, artinya sumpah daripada orang yang memegang gadai. 742, jika pemegang gadaian mendakwa telah memulangkan benda yang digadai kepada penggadai, tidaklah diterima dakwaan kecuali dengan dikemukakan saksi. Pemegang gadai mendakwa telah memulangkan barang yang digadai, sedangkan penggadai menafikannya. Kalau sekiranya pemegang gadai kata dia dah pulangkan, penggadai pun kata ya, saya dah terima, itu tak timbul masalah apa-apa lah.
Ini yang timbul masalah. Kalau penggadai mendakwa barang itu belum dipulangkan, sedangkan orang yang menerima gadai mendakwa barang itu sudah dipulangkan. Jadi dakwaan siapa yang nak diterima? Kata-kata siapa yang nak dipegang? Jadi dalam masalah ini kata, kalau pemegang gadaian mendakwa telah memulangkan benda yang digadai, tidaklah diterima dakwaan kecuali dengan dikemukakan saksi. Jadi sebab itu tadi wajib apabila nak memulangkan mesti ada saksi. Jadi kalau tak ada saksi, timbul masalah, maka nayalah dia kalau dia betul. Jadi kerana itu nak pulangkan barang itu kena ada saksi. Ini pengurusan dulu-dululah. Kalau sekarang dah ada surat, dah ada cop, itulah saksinya. Dan akhirnya 743. Jika pemegang gadaian telah menerima setengah daripada hutangnya ke atas penggadai, tidaklah terhurai akad gadaian sehingga ditunaikan seluruh hutangnya. Maknanya, kalaulah pemegang gadai telah membayar separuh hutangnya, akad gadaian itu tidak terungkai. Maknanya tidak tamat. Barang itu masih jadi barang gadaian. Barang yang digadai itu masih jadi barang gadaian di bawah jagaan orang yang menerima gadai. Jadi maknanya tuan barang yang menggadai itu tak boleh minta balik barang dia. Tak boleh minta dipulangkan balik kepada dia selagi hutangnya belum selesai sepenuhnya. Itu maksudnya. Wallahu'alam. Dan itulah apa ni, tamat bab gadaian. Nantinya kita musyarakah. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum bila kita finan rumah atau kereta sedangkan rumah atau kereta itu masih belum habis bayarannya? Yang keduanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika barang gadaian seperti emas dirompak walaupun dijaga dengan baik, perlukah pemegang gadaian mengganti emas tersebut? Jadi yang kedua ini telah dinyatakan dengan jelas tadi ya. Kalau dia simpan barang itu sebaiknya, di tempatnya yang sepatutnya, kemudian dia dicuri ataupun dia musnah dengan sebab-sebab yang tidak dijangkakan, maka dia tidak perlu memulangkan, tak perlu apa ni mengganti, sebab tak ada doman gitu ya. Tak ada, dia amanah. Jadi barang yang amanah tu jaga, simpan dengan baik pada tempatnya, tidak ada kecuaian. Maka kalau hilang juga, maka itu bukan tanggungjawab apa ni penyimpan, bukan tanggungjawab orang yang memegang amanah. Jadi dia tak wajib bayarlah, sama ada dirompak, dicuri atau sebagainya. Yang pertama ni finan rumah atau kereta, sedangkan rumah atau kereta itu masih belum habis bayarannya. Yang ni saya tak berani nak jawab secara tegas lah. Cuma pada zahirnya apa ini, rumah tu kita sedang bayar.
dan dianggapnya sebagai rumah kita, maka kita jadikan dia tu sebagai apa ni, cagaran, hutang kan. Maka pada zahirnya harus, sebab barang tu dah jadi barang kita walaupun belum sempurna. Wallahu a'lam. Ada 50 minit lagi, sambung lagi. Oh, 50 minit lebih ke, 20 minit ke, sambung sikit. Kemudian kita masuk kepada kitab yang baru, iaitu Kitab Syarikah. Kitab ni seperti yang kita sebut dulu, bahawa makna kitab dalam kitab. Matlamat Badran ni kitab dah, tapi dalam dia banyak kitab lagi. Ada Kitabul Salah, Kitabul Taharah, Kitabul Baik, dan sebagainya. Jadi makna kitab itu, yang dalam ni maknanya himpunan masalah dalam sesuatu topik. Kitab syarikat. Jenis syarikat 744. Bentuk syarikat atau perkongsian terbahagi kepada 4. Jadi mana syarikat tu kongsi. Wa asyrikhu fi amri, dalam kata permohonan doa Nabi Allah Musa alaihi salam minta dilantik saudaranya Harun untuk menjadi nabi, supaya mereka dapat sama-sama pergi kepada Fir'aun. Maka Nabi Musa berkata, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi, usdud bihi amri wa asyrikhu fi amri, dan kongsikan dia dalam urusan aku ni. Maknanya kami sama-sama buat. Dan seperti mana syirik, perbuatan syirik. Syirik artinya menyamakan, menyamakan sesuatu yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarikat itu terbahagi kepada 4, empat bahagian, bahagian syarikat. Pertamanya syarikat abdan, syarikat tubuh badan. Ayat tadi surah Taha yang kita baca kat baca Zuhur pun ni. Surah Taha, ayat berapa tak ingatlah, tapi dalam halaman yang kedua daripada surah Taha. Pertamanya syarikat abdan, syarikat tubuh badan. Keterangannya nanti apa maksud syarikat tubuh badan. Yang keduanya syarikat mufawadah. Yang ketiga syarikat wujuh, dan yang keempatnya syarikat anan. Keterangan jenis syarikat 1, 2 dan 3 adalah batal. Batal maknanya tak sah. Syarikat tubuh badan tak sah, syarikat mufawadah tak sah, syarikat wujuh adalah tak sah, batil. Tetapi yang keempat adalah sah, iaitu syarikat anan. Keduanya mengikut Imam Malik rahimahullah, syarikat abdan harus, syarikat abdan harus jika dalam satu pekerjaan. Jadi maknanya satu pekerjaan dibuat bersama, apa ni, upahnya dibahagi dua, ataupun sebagainya lah, ikut persetujuan. Maka itu namanya syarikat abdan. Maknanya syarikat
tubuh badan ataupun kongsi tenaga lah. Kongsi tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan dan upahnya diambil. Apa ni dibahagikan antara mereka. Jadi menurut Imam Malik, syarikat abdal ni harus jika dalam satu pekerjaan, maknanya pekerjaan yang sama. Boleh. Macam upah gali telaga. Upah gali telaga ambil. Jadi berapa upahnya dibagi dua. Mengikut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, syarikat abdan ini harus secara mutlak. Jadi Imam Malik harus kalau dalam satu pekerjaan, maknanya satu pekerjaan kena ada satu akad lah. Yang lain pekerjaan banyak tak apa, maknanya akad tu mesti pada tiap-tiap pekerjaan. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah, syarikat abdan ini harus secara mutlak. Tangkap apa ni, kontrak buat bangunan daripada apa, buat asasnya, pasang konkritnya, pasang lantainya, pasang bumbungnya, semua banyak pekerjaan di situ. Harus dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Yang keempatnya, mengikut mazhab kita Asy-Syafi'i, ia adalah batil, tidak sah. Maka kedua-dua yang bersyarikat abdan ini dianggap terasing. Dianggap terasing, maknanya kalau bekerja gali telaga, walaupun dua-duanya gali telaga, dikira asing-asing. Di mana apa yang diperoleh keduanya secara berasingan itu adalah menjadi haknya. Jadi maknanya nak terima apa ini kontrak itu kena akad yang memberi apa ini hak kepada setiap orang. Maknanya aku upah kau RM50, yang ni pun RM50, itulah. Dia tak boleh dua-dua tu tangkap serentak. Tapi kalau nak apa ini, tak boleh nak buat tu, payah, ikutlah mazhab Imam Malik. Boleh. Kita boleh apa, ikut kalau sekiranya benda itu menyusahkan, ataupun kita tak tahu nak bagi, nak buat cara macam mana, ikut mazhab yang mudah. Itu dalam satu masalah. Ini berlaku di semua mazhab. Dia rasa susah mazhab dia, maka dia pindah kepada mazhab yang lain. Bukan pindah mazhab secara umum, tapi dalam mazhab, dalam masalah. Itu saja. Macam kita bayar fitrah sekarang ni, kalau ikut mazhab kita, kena bayar beras. Kita makan beras, bayar beras. Tak boleh bayar duit. Tapi sekarang ni, kerana benda tu menyusahkan. Dan dia, bila menyusahkan jadi mudah. Itu pun mazhab kita juga sebenarnya. Mazhab kita juga. Iza dhaqa ittasa'a. Sesuatu masalah tu bila jadi sempit, kesempitan, susah nak dilakukan, maka dia jadi diluaskan. Kalau luas sangat, disempitkan. Mengikut mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia adalah batil, yang ini tidak sah. Maka kedua-dua yang bersyarikat abdan ini dianggap terasing. Di mana apa yang diperoleh keduanya, maknanya daripada upah secara berasingan itu, adalah menjadi haknya. Jadi maknanya
pengupah tu kena bagi upah setiap orang. Tak boleh bagi upah ni untuk kamu berdoa. Tak. Kena bagi setiap orang itu upahnya. Walaupun sama banyak. Tapi kena bagi secara berasingan. Dan apa yang diperoleh oleh keduanya secara berkongsi itu adalah dibagi di antara keduanya berdasar kepada upah seumpama kerja keduanya. Upah yang yang sama. Dia ni gali bahagian mana umpamanya, maka diberi upah yang sepatutnya. Yang ketujuh, mengikut Imam Abu Hanifah, syarikat mufawadah adalah harus. Syarikat mufawadah pun harus menurut apa ni, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian penjelasan tentang syarikat-syarikat ini. Syarikat abdan ialah perkongsian antara dua orang atau lebihlah, maksudnya perkongsian antara dua orang atau lebih supaya sama-sama bekerja usaha dengan tenaga antara kedua-duanya, sama-sama buat, sama ada bersamaan atau berlebih kurang dari segi usahanya. Maknanya yang ini kerja berat sikit, yang ini kerja ringan sikit. Dia kena tanah lembut, kawan ini kena tanah keras. Maknanya lebih kurang, sama ada lebih kurang ataupun sama rata, tapi upahnya tetap sama. Upahnya tetap sama sebab dibahagi dua. Secara berkongsi adalah dibahagi antara keduanya berdasar kepada upah seumpama kerja keduanya. Naik kata pula. Supaya sama-sama bekerja dengan tenaga antara keduanya, sama ada bersamaan atau berlebih kurang dari segi usaha, maksudnya dari segi kerja. Ada kerja yang berat, ada kerja yang ringan, jika sama. Pemanya kalau pasang apa, bata, susun bata, ada orang yang angkat bata, ada orang yang susun. Mungkin orang yang angkat tu lebih tenaga dia, berat, bata tu dari jauh. Orang yang pasang tu ambil satu letak, ambil satu letak, jadi tak berat umpamanya. Jadi kalau sama kerjanya ataupun berlebih kurang, tapi upahnya tetap sama. Itu namanya syarikat abdan. Jadi barangkali dalam masyarakat kita banyak juga berlaku macam ni. Jadi itu maknanya menurut mazhab Imam Malik lah. Menurut mazhab Imam Malik harus. Jadi banyak orang tak belajar fiqah ni, tak belajar bab ni. Kita sendiri pun tak ingat, baca pun ingat. Kalau tanya spontan kita tak ingat. Sama ada pekerjaan yang sama seperti sama-sama menjadi tukang jahit atau pekerjaan yang berbeza. Seorang jadi tukang jahit, dia ambil apa ni, umpamanya Catherine, ada orang tukang masak, ada orang tukang potong, ada orang tukang bawa barang, ni masing-masing, lain-lain, ada yang berat, ada yang ringan, tapi upahnya sama. Itu namanya syarikat abdan. Jadi kalau ikut mazhab kita tadi, orang yang tukang masak upahnya asing, dia upah dia yang patut. Orang yang tukang angkat barang, upahnya asing. Tujuh empat enam, syarikat mufawadah ialah perkongsian
yang dibuat antara dua orang untuk sama-sama berusaha, artinya sama-sama bekerja antara mereka, sama ada usaha itu merupakan badan, tenaga keduanya, atau merupakan mata benda, ini modal dari keduanya. Sama ada kadarnya bersamaan, modal tu modal sama, ada orang modalnya 1,000, ada orang modal 1,500 namanya. Sama kadarnya sama atau lebih kurang, dan kedua-dua yang berkongsi itu membayar sebarang kekurangan atau kerugian kerana dirampas atau sebagainya, dan ia dibayar dari harta yang lain daripada yang disyarikati oleh mereka. Ini syarikat mufawadah. Mufawadah ni macam apa? Tolak ansur lah. Rundingan tu mufawadah lah. Ini dua-dua orang tu dia membuat satu pekerjaan, kongsi usaha, tenaga, ataupun mata benda. Kalau badan, syarikat badan ni kongsi tenaga saja, tak masuk modal, tak masuk wang. Tapi yang kedua ni dia tenaga dan mata benda, modal. Sama ada kadar modal itu sama atau sebagainya. Tapi apabila ada kekurangan, jentera itu rosak umpamanya, maka dibaiki jentera itu dengan duit lain, bukan dengan duit modal tadi, dengan duit lain secara sama rata. Maka itu mufawadah. Syarikat wujuh ialah persyarikatan antara dua orang yang ditubuhkan supaya adalah keuntungan daripada barang yang dibeli oleh keduanya, di antara keduanya, sama ada bersamaan atau berlebih kurang. Kemudian kedua-duanya menjualnya. Maka jika dijual oleh kedua-duanya dengan harga melebihi daripada harga belian, lebihan itu adalah jadi syarikat antara mereka. Ini syarikat wujuh. Asal makna wujuh tu muka lah. Wujuhun yawma'idhin na'imah, wujuhun yawma'idhin khasyi'ah. Syarikat wujuh itu ialah persyarikatan antara dua orang. Syarikat itu ditubuhkan supaya keuntungan daripada barang yang dibeli oleh keduanya di antara keduanya. Maksudnya dibahagikan. Barang yang dibeli dengan modal mereka itu dibahagikan sama rata antara keduanya. Sama ada bersamaan atau berlebih kurang. Sama maknanya sama banyak. Dan berlebih kurang maknanya ada yang sikit, ada yang banyak. Kemudian kedua-duanya menjualnya. Beli barang, kemudian dijual. Maka jika dijual oleh kedua-duanya dengan harga melebihi daripada harga belian, lebihan itu adalah jadi syarikat antara mereka. Mana yang jadi modal syarikat itu yang lebih itu, keuntungan itu. Keuntungan itu jadikan modal syarikat. Itu mana syarikat wujuh. Jadi yang syarikat wujuh ni pun tidak diharuskan dalam mazhab kita. Dalam mazhab Hanafi tadi, mengikut Imam Muna, syarikat abdan itu harus secara mutlak. Kemudian mengikut Imam Abu Hanifah, syarikat mufawadah adalah harus. Tapi syarikat wujuh ini tak ada yang kata harus. Tak ada yang kata harus. Sama-sama beli barang, kemudian dijual. Kalau ada untung, maka keuntungan itu dijadikan modal syarikat. Maka dicukuplah sekat itu. Kemudian katanya syarikat anan.
ada satu soalannya. Assalamualaikum Ustaz, mohon jelaskan, menggadai hutang adakah sah membeli barang seperti kereta dengan cara menyambung bayaran hutang dari pembeli asal yang tak mampu teruskan membayar hutang pinjaman bulanan. Menggadai hutang, adakah sah membeli barang seperti kereta dengan cara menyambung bayaran hutang dari pembeli asal? Ini makali ada tadi sebut. Tadi pemegang gadai, jika dapat mengambil manfaat tanpa dipulangkan gadaian itu, pemegang gadai adalah $729. Nombor dua, jika tidak dapat mengambil manfaat. Nombor dua mana? 729. Ha. 729. Suatu yang harus dijual haruslah digadai kerana suatu hutang yang sudah tetap sabitnya pada zimah. Maka tidak sah menggadaikan sesuatu benda yang dirampas atau dipinjam atau yang dibawa untuk dilihat kerana tak dibeli, dan tidak harus menggadai sesuatu hutang yang belum lagi tetap seperti hutang pada salam dan harga saman di masa khiar. Jadi masa hutang yang dah jadi tetap itu haruslah. Maknanya hutang rumah, hutang kereta tu, hutang tu dah jadi tetap, dah jadi apa? Kewajipan yang khusus, maka itu harus. Barang gadaian itu hendaklah ain, tidak sah menggadai hutang. Barang gadaian itu hendaklah benda, tidak harus, tidak sah menggadai hutang. Jadi gadai hutang, itu nama gadai hutang ke? Sambung bayar tu nama gadai hutang ke? Itu bukan nama gadai hutang kan? Dia sambung bayar. Tak termasuk dalam bab gadai lah ni. Tak termasuk dalam bab gadai. Barang gadai itu adalah ain, benda. Tidak sah. Tapi kalau kita pinjam, pinjaman itu maknanya kereta itu sebagai barang lah, barang gadaian itu. Jadi kalau anggap tu sebagai barang, maka jual gadaian lah. Jadi saya tak berani nak beri hukum secara tegas lah. Jadi secara zahirnya maknanya bolehlah, tapi mungkin ada perincian-perincian yang lain. Wallahu'alam. Baiklah, kita tangguh di situ. Itu pada kata pengarang. Syarikat Anan. Wallahu'alam. Subhanakallah hamdik nashra la ilaha illallah shura anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.